Parang titanyo! Ya Dewa Langit, turunlah! Turunlah! Berikan aku kekuatan! Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa! Diam! Berdoa apa kan? Inna tawakkalna 'alallah 'alallah la 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 fu Abdullah. Abdullah siapa? Nata negeri Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, jin dapat bertindak jahat kepada manusia dengan cara mengusik ketenangan, kemudian masuk ke dalam tubuh dan menguasai pikiran. Alhamdulillahirabbil. Seperti yang tengah dialami Zainuddin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Di bawah pengaruh gaib, pemuda asal desa Sidowangi Wongsorejo Situbondo ini begitu gesit dan sangat lihai memainkan jurus-jurusnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Kini, ia pun mengeluarkan suara-suara aneh. Minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Afasibtum annama halaknakum abatha. Ustadz Zunaidi tetap fokus dan konsentrasi. Fata'alallahu lalikil haqa. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Semakin lama, reaksi Zainuddin semakin menjadi agresif. Ilahan akhara la budha la budhi fa inna rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim. Dia terus berteriak dan sukar ditenangkan. Ya dukul adab. Innallaha kana azizan hakim. Semua jin yang masuk melalui tiupan, hari ini kalian lepas dengan izin Allah Subhanahu. Namun, ketika Ustadz baru memegang tangannya, dia langsung menjerit kesakitan. Quran ala jabarillah, ra'ital khasi'am mutasaddian khasiatillah. Fatilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Asma'ul husna, la'allahu lahu ma'fis samawati wal ard, wa huwa al-azizul hakim. Beliau ini pernah mengisi tubuhnya, ya pernah diisi tubuhnya oleh seorang guru yang pertama menggunakan tiupan di tangan kanannya. Dan tadi ketika saya tiup ya di tangan kanannya dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti ada yang keluar lewat telinganya berupa hawa panas. Cuman ini amalan-amalan yang baca Al-Qur'an atau potongan-potongan ayat Al-Qur'an yang dikenal dengan mahabbah itu saya baca amalkan. Ya, nyatanya emang ada efeknya. Wajah itu nampak berseri-seri, nampak bercahaya. Gangguan jin yang mengganggu saudara Zainuddin adalah gangguan jin yang berasal dari pengisian-pengisian yang pernah dilakukan. Karena beberapa kali Zainuddin mengisi tubuhnya, diisi oleh gurunya, dan juga mengamalkan amalan-amalan untuk mendatangkan kesaktian. Jin masih saja kerasan bersarang di raganya. Semuanya keluar. Datang fuduna illa bismillah. Ustadz Zunaidi terus membacakan ayat-ayat rukyah. Sementara lelaki 23 tahun ini menunjukkan dirinya seperti kesakitan dan nafasnya pun tersengal-sengal. Ya,
Sekarang giliran kaki kanannya yang bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba ada jin lain yang berhasil menelusuk tubuhnya. Kenapa kamu di sini? Kamu kenapa mengganggu saudaraku ini? Siapa mengganggu? Siapa kamu? Saya Muhammad Junaidi. Enggak kenal. Kamu sama? Enggak kenal kamu. Siapa? Saya enggak kenal. Kamu sekarang pergi. Saya urusannya sama jin yang mengganggu saudara saya ini. Kamu? Berani mengusir saya? Berani? Emang siapa kamu? Saya pangeran. Ia mengaku bernama Pangeran Ketandur. Pangeran Kecandur? Ketandur! Pahlawan! Masa penjajahan! Saya pahlawan! Muslim kamu? Muslim! Bagus, kalau muslim kita saudara berarti kalau... Ya, saudara! Muslim itu kalau diperingatkan dengan ayat-ayat... Saya muslim! Sayang, pembawaannya begitu kasar. Keluar sekarang dari jasad saudara, keluar. Bismillah, Allah, Allah. Allah! Ini saya bilang Allah! Zainuddin terus dikendalikan banyak energi gaib. Dan jin yang merasuk ke dalam tubuhnya pun berganti-ganti. Ini saya bilang Allah, iya, kenapa iya. Kamu percaya kamu? Kenapa kamu percaya? Saya Allah. Saya Allah. Kamu siapa? Kamu makhluk ingusan. Ya, iya. Allah. Saya Allah. Walaupun terlihat tidak terima, ia tetap mengikuti setiap arahan Ustadz Zunaidi. Kalau kamu Muslim, seharusnya kamu menerima ayat-ayat Allah dibacakan. Saya menerima. Dan menerima isinya. Iya. Nah, kamu dengerin dulu nih. Dengar ya ini, dengar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya juga bisa itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar bisa, kamu pahami dulu. Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Pas ketika saya mau lawan ya, kayak yang dipotong pakai ini, alat sosis atau apa, pisau gitu, terus gitu. Kan terpotong ini badan, cuman ketika saya gak ngelawan, enggak lagi, cuman berosok-berosok, kayak berapa ton itu, apa beban saya ini, pikul. A'udzubillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak mampu, saya pun jadi sebal. Oh gitu. Apa kali kau, ayat. A'udzubillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi, Zainuddin memamerkan gerakan-gerakan pamungkasnya. Tahu khasyam mutasaddiam min khasyatillah. Fatilkal amsaluna daribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai. Tidak mempan. Siapa kamu panggil? Kamu panggil siapa? Saya bukan Zainuddin. Saya Abdullah. Abdullah. Abdullah siapa? Nata negeri Cina. Coba kayak apa jurus Cina? Sekarang mau keluar lewat mana? Ya, keluar lewat apa ya? Mulut apa mata? Saya paling senang di mata. Soalnya ini sering melihat maksiat di mata. Di mata, terus di mata. Aduh, mata ini. Mata ini permataku. Jangan kau lepas. Iya. Waktu terus bergulir dan Zainuddin masih di bawah pengaruh kekuatan gaib. Guna menunjukkan jati dirinya, kali ini ia memilih menuliskan sesuatu di atas pasir. Tulis Allah ya.
ini saya. Saya ini, kau berani sama saya. Kutuk kau nanti. Dalam proses rukyah, ada reaksi jin yang mengaku dirinya sebagai Allah. Kenapa dia bisa mengaku sebagai Allah? Dia mengaku sebagai Allah karena jin itu cukup lama dijadikan sebagai tempat untuk mencari keamanan, dijadikan sebagai tempat untuk meminta keamanan. Sehingga dia merasa besar, dia merasa mampu melakukan penjagaan terhadap keluarga tersebut, sehingga dia mengaku dirinya sebagai Allah. Nauzubillah. Apa kamu berani sama Allah? Tangan saya bisa membelah lautan ini, bisa memecahkan gunung itu yang terhampar. Semua masyarakat tunduk kepadaku. Kamu tidak mau tunduk sama saya. Murka kamu nanti. Saya hanya tunduk kepada Allah. Saya Allah. Masa tepis. Tepis. Kan azizan hakim. Saya berdoa. Inna kan azizan. Saya berdoa. Diam. Berdoa apa kamu? Bismillah. Tawakkalna ala Allah. 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 La 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 pu, la 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 pu. Kamu kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertarung saja. Ayo. Biar cepat kelar, biar cepat selesai. Ayo. Saya mau tidur. Mengganggu tidur saya. Bukannya dari tadi sudah bertarung kamu? Ini, saya tepis kamu, saya pukul kamu nanti. Ini ya, jus ajan Ajinomoto. Ya Dewa Langit, turunlah, turunlah. Berikan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab inna allaha kana azizan hakima. Ayo jangan lepaskan ikatan nasabnya. Mau lepas cuma enggak bisa, Ustaz. Bisa ikutin saya aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah. Aku. Ayo jangan. Aku berikrar dengan nama Allah. Makhluk gaib yang mengontrolnya tetap memperlihatkan tingkah laku yang aneh. Bismillah. Bismillah. Berlepas diri. Berlepas diri. Dari ikatan. Dari ikatan. Perjanjian. Perjanjian. Jin leluhur. Jin. Enggak. Jin leluhur. Enggak. Ya walaupun sebelumnya Mas Zainuddin ini pernah belajar, pernah mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, pernah diisi juga, ya. Tapi ternyata di dalam tubuhnya ini ada satu jenis jin, namanya jin nasab atau jin yang diwariskan oleh leluhurnya untuk menjaganya. Tidak, dia miliki. Zainuddin sekarang bangkit dan memilih berjalan mundur, dan Zainuddin pun mengarah ke laut. Enak. Zainuddin enak. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tersuruh walakin Allah katalah mamar wa sallam. Biarin dia kembali ke air. Setelah dievakuasi ke pantai, Zainuddin kembali agresif. Seketika saja dia mengagetkan kami. Dia mengarah ke salah satu tim kami, lalu melayangkan pukulannya. Kenapa kamu menyerang dia? Dia musuhku. Kenapa emang? Siapa dia? Apain kamu kecampur? Dia kembali agresif. Kali ini Zainuddin menyerang pengunjung pantai. Tentang dia dulu disempat pernah mengikuti yang namanya ajaran apa itu ini. Apa penanggapan di dunia yang pernah
Kena bingung kalau saya itu gitu. Kamu Pak Ustaz, kamu jahat Pak Ustaz. Kenapa kau menyiksa aku? Aku tidak pernah menyiksa kamu, aku Tuhan. Aku sudah baik sama kamu Pak Ustaz. Aduh Pak Ustaz, tanganku sudah tak berdaya Pak Ustaz. Keluar. Aduh. Allah Akbar. Raja bisa menangis juga Ustaz. Kenapa kamu tak kasihan sama saya Ustaz? Saya Raja Ustaz. Saya Raja Puasa Negeri Cina. Saya Abdullah. Pemirsa Rukyah, gangguan jin yang dialami Zainuddin ini terjadi setelah ia kerap mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan ini ia tujukan untuk mendapatkan segala yang diimpikan dalam waktu sekejap. Saat masih remaja, Zainuddin juga mempelajari ilmu kanuragan. Selain itu, jin nasab dari leluhurnya akhir-akhir ini sering mengganggunya. Semenjak dia bertobat, ingin melepas segalanya dan kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru membuatnya menjadi pesakitan. Hidupnya menjadi tidak tenang dan Zainuddin pun kerap mengalami sakit. Namun, jika diperiksakan secara medis, hasilnya selalu nihil. Yang merasa bernyatanya yang terbuka sama saya itu mungkin sudah kurang lebihnya 2 bulanan gitu. Ketika anak kedua dari dua bersaudara ini dalam keadaan setengah sadar, dia pun menyampaikan pesan kepada Zunaidi yang merupakan sepupunya. Jika di rumahnya terdapat banyak jimat yang harus segera dimusnahkan. Di atas pintu dibuka semua, bakar hingga hangus. Kami pun kemudian menuju ke rumah Zunaidi. Itu apa? Dan benar, seperti yang disebutkan Zainuddin sebelumnya, di dalam rumahnya kami menemukan banyak jimat dan rajah yang tertempel di dinding rumah. Jadi ini merupakan salah satu yang dipasang untuk menjaga, tapi ternyata bukan menjaga, malah mudaratnya luar biasa ya, berpengaruh kepada anak ini. Ya. Jadi insya Allah kita akan ambil dan kita akan semua. Saya kembali mentraguna. Matahari, leluhur yang populer. Ya, tidak terkalahkan oleh siapapun. Itunya mana? Ya, kenapa dicabut? Ya. Itu dari kakeknya Zainuddin Jember itu. Ini ditembakkan di tembok, dinding-dinding sana. Kenapa itu Pak Yi? Untuk keselamatan katanya. Semua jimat yang telah terkumpul kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi kenapa ini harus dibakar? Jadi simpul tempat terikatnya jin-jin yang mengganggu saudara Zainuddin. Digunakan untuk penjagaan, ternyata ketika jin sihir yang dijaganya itu lepas, justru jin penjaganya yang mengganggu. Dengan dihancurkan ini, insya Allah mempermudah proses pengeluaran dan jin. Tak hanya jimat, ayah Zainuddin kemudian menyerahkan 2 buah keris yang selama ini dianggap sebagai benda pusaka. Kita akan menghancurkan 2 pusaka ini. Ini adalah 2 pusaka yang diwariskan ya, melalui jalur keluarga saudara Zainuddin. Ya, sebagaimana kemarin kita lakukan terapi rukyah, yang terakhir menguasainya adalah dari jenis jin nasab atau jin warisan leluhur. Dan apa yang terjadi setelah keris ini dibakar? Lah! Lah mau dibakar!
Pemirsa Rukyah, dua buah keris yang dijadikan benda pusaka oleh keluarga Zainuddin kemudian dimusnahkan Ustadz Zunaidi dengan cara dibakar. Tak diduga, bersamaan dengan keris yang terbakar, Zainuddin kembali beraksi. Makhluk gaib mengendalikan dirinya lagi. Yang! Yang mau dibakar! Ambil! Yang! Yang! Ambil! Yang! Kamu hari ini bebas. Bahagia dong. Hari ini kamu lepas. Yeah. Amin. Tak lama dia lemas dan terkulai tidak berdaya. Alhamdulillah setelah dibuka tadi tuh yang katanya kunci yang kerasa kayak borgol, dibawa ke dapur yang kayak menuju jeding, itu masih kerasa berat. Cuman setelah punya wudhu, setelah berwudhu, setelah bersesuci, itu nampak lebih enteng. Ditambah lagi ketika sholat, itu kok nampak lebih tenang. Alhamdulillah, bersamaan dengan dimusnahkannya seluruh kekuatan gaib ini, Zainuddin kini merasakan dirinya lebih nyaman dan terbebas dari gangguan jin. Pemirsa Rukyah, Islam mengatur hidup manusia dari mulai bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Bagaimana tidur yang sesuai dengan ajaran Rasulullah? Simak tips berikut ini. Pemirsa, syaitan akan mendatangi manusia dalam segala keadaan. Kalau dia tidak bisa mendatangi manusia saat terjaganya, dia akan mendatangi saat seseorang sedang tertidur. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita agar syaitan tidak mampu mengganggu kita ketika kita sedang tidur. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengambil air wudhu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan ayat kursi, ditiupkan di tangan kita, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, kita tebah tempat tidurnya sebelum kita tidur. Kemudian yang keempat, kita matikan lampu. Yang kelima, kita tidur menghadap ke kanan. Pemirsa Rukyah Trans 7 yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Doa dan pikiran manusia mampu mempengaruhi keadaan makhluk hidup, termasuk dengan masalah kesehatannya. Maka jadikanlah rukyah yang menggunakan bacaan dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi solusi. Karena rukyah dapat menyembuhkan baik penyakit medis maupun non-medis. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.